ya dari 33 peserta ya bagus banget mereka tampil, mereka udah kasih penampilan terbaik. Tentunya ya kenapa mereka ada di sini ya karena mereka yang dikirim dari kota-kotanya sangat ya udah dibilang terbaik lah dari yang terbaik yang ada. Mereka udah kasih penampilan maksimal yang mereka punya, materi bagus segala macam. Walaupun ada beberapa yang masih agak kurang secara penulisan materi stand up ya kayak gitu. Mungkin ada beberapa juga yang mentalnya masih belum siap untuk kompetisi. Cuma hal itu sih masih bisa diperbaiki. Kedepannya sih karena masa depan stand up sih ada di tangan mereka juga. Di mereka yang masih muda-muda ini tapi udah berani mentalnya untuk ikut stand up ini sih udah luar biasa sekali sih itu. Buat LP3I, selamat ulang tahun yang ke-28. Jaya selalu LP3I, boom. Menghibur semua 33 komika itu menghibur. Menghiburnya itu bukan ada yang bukan dengan cara stand up, ada juga bukan yang karena materi, tapi menghiburnya tuh ada-ada aja gitu menghiburnya tuh. Karena mungkin karena gue ngeliat kepolosan mereka ya, karena masih SMA, jadi mereka tuh polos-polos gitu. Jadi ketika mereka ngomongin satu opini tuh ada yang lucu-lucunya, terus ada juga yang gestur-gestur mereka yang lucu mungkin karena malu-malu juga ditonton sama crowd baru. Kayaknya sih kebanyakan dari mereka itu yang nggak lolos itu bukan karena mereka nggak lucu atau karena mereka nggak bagus ya, cuman kalah di mental nih, kalah sama diri sendiri. Karena lawan paling besar itu kan adalah diri kita sendiri. Pesannya pokoknya buat yang belum lolos, jangan berhenti di sini karena stand up comedy itu sebenarnya adalah seni yang sangat seru banget yang lu coba masuk ke komunitas, lu belajar di situ, lu pelajarin bagaimana stand up comedy, lu masuk ke situ dan dibuatlah satu tujuan lu untuk lu gapai gitu, apapun itu terserah lu mau masuk TV, lu mau cari duit, terserah lu. Pokoknya masuk ke komunitas itu, lu pelajarin semua, karena dari stand up comedy itu bukan cuman kita akhirnya bisa menjadi seorang komik ya, atau kita menjadi seorang stand up comedian, tapi banyak banget. Bisa jadi MC, bisa jadi pembicara, bisa jadi host, bisa jadi public speaker, pokoknya banyak banget gitu yang bisa lu dapat dari stand up comedy gitu.